Pemirsa, doa bersama dari berbagai kalangan masyarakat terus dilantunkan untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Salah satunya dari pengurus besar Paguyuban Pasundan Bandung. Doa bersama untuk Eril diikuti oleh puluhan tokoh Sunda termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Setelah dinyatakan wafatnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril oleh pihak keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tak henti-hentinya doa bersama dilayangkan untuk Eril. Seperti yang dilakukan oleh para tokoh Sunda di Paguyuban Pasundan, turut berduka atas musibah yang menimpa Kang Emil. Selaku Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Didi Turmuzi mengatakan, pihaknya turut merasakan apa yang kini dirasakan beliau atas kehilangan putra sulungnya. Namun ia merasa kagum akan ketegaran dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Kang Emil beserta keluarganya. Untuk itu di kesempatan tersebut, Paguyuban Pasundan berkumpul mengirimkan doa kepada Eril dan juga keluarga Kang Emil. Prihatin, merasa sedih kalau itu terjadi kepada diri kita. Maka tentu akan sangat menderita ya, akan sangat menderita. Tetapi peristiwa yang dialami oleh Kang Emil itu, Kang Emil menghadapi itu dengan tenang dan tegar. Ini sebuah barangkali peristiwa yang langka ya, yang langka. Dan tentunya keluarga besar Paguyuban Pasundan tentu dengan seluruh para tokoh, berbagai lapis masyarakat, organisasi kesundaan, organisasi kejuangan, ada pepak. Yuana Kurniawan, Bandung TV.